Persahabatan yang terjalin kerana Allah. Sebab tu lah Syedah macam gapa akan terjadi ke. Watak utama dia adalah Uwaz Corny. Dia ni sebenarnya dilahirkan tanpa kedua ibu bapa. Sebenarnya ayah dia tu macam meninggal tu masa dia sebelum dia dilahirkan. Mak dia pula meninggal lepas dia dilahirkan. Jadi dia macam kekurangan dia macam dia tidak disinari lah dengan kasih sayang kedua ibu apa dia tu. Lepas tu dia macam dia duduk dengan atuk dia lah ni, duduk dengan atuk dia. Lepas tu dia tak mengalami. Dia tak merasai kehidupan sebagai seorang kanak-kanak lah. Sebab dia kena tinggal dengan datuk dia. Lepas tu dia kena gigi dengan datuk dia lagi kebong seumur ke apa. Dia macam dengan jiwa dia tu memberontak lah. Sebab dia tak merasai lah sinar kesayang kedua ibu bapa tu. Lepas tu dia betul kena baca sendiri lah online tu. Lepas tu dia jumpa dengan Hazi ni. Wah, dia terjalin kat situ lah. Dia jumpa Hazi tu sebenarnya sebelum tu dia nak bunuh diri. Lepas tu Hazi tu macam selamatkan dia lah. Lepas tu dia tanya ke Hazi tu lah, apa-apa jadi gini kau dia. Apa-apa tu dia macam mempersalahkan takdir lah gitu. Dia salah ke Allah, dia kata Allah tak sayang dia. Sebab kenapa dia diuji sebegini lah, dia kata. Pertama mereka bukannya kebetulan sebab Haziq dengan Uwaz tu dia bertemu tu sebab ada hikmah lah daripada semua Uwaz lalui semua pertemuan ni. Terjadilah persahabatan iaitu hubungan antara Haziq dengan Uwaz. Persahabatan yang diorang jalinkan. Haziq ni bantu Uwaz untuk merubah kehidupan Uwaz lah. Lepas tu dalam perubahan Uwaz tu tak semestinya semuanya indah lah. Ada musuh lah nak jatuh ke Uwaz ni. Sebab tu lah perjalanan hidup Uwaz tu tak semuanya indah lah. Walaupun dia ada Haziq yang dia menjalankan ukhuwah tu. Buku ni dapat memberi santapan rohani lah juga kepada Syedah sebab dia pasal ukhuwah lah, sebab persahabatan ke. Kalau tengok kat sini, kalau aku mati kau nangis tak kan? Kalau kita sayang-sayang kita pun mestilah dia akan nangis ke semua. Okay, kalau nak tahu siapa musuh Uwaz, lepas tu gapo rancangan licik musuh Uwaz tu buat, bolehlah baca buku ni. Okey, kalau kelebihan beli buku ni, dia ada kata-kata lah daripada penulis. Bolehlah memotivasikan diri lah kan. Yang ada sini
suka ada lah. Ni ada. Okey, ni dia ada juga puisi pasal ukhuwah ni lah. Dia memotivasikan sangat Syeda sebab dia ya pasal macam spesifik lah pasal ukhuwah tu. Macam cerita ni macam betul tapi tak tahulah. Tahu lah tu kena baca lah sendiri. Kalau secara betul, betul lah cerita tu. Kalau tak, tak lah. Okey, buku ni juga ada penanda buku. Kalau lepas baca tu, kalau nak tanda mereman tu boleh lah tanda. Helayan-helayan buku ni macam klasik lah gitu. Macam buku lama. Buku lama gitu.